bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oh teman-teman, gua lagi ada di rumah anak bumi. Tempatnya di Peruna 1, belakang jembatan Pancabelut. Makanya di kediaman Pak Ridwan. Hari ini sedang berbenah-benah merapikan lokasi sangkar rumah anak bumi. Dan ada Acong bantu Jaka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Medsos. Saat ini saya sedang berada di rumah anak bumi, yaitu tepatnya di Desa Cibunar, Kecamatan Parumpanjang, Kabupaten Bogor. Dan sekarang saya sedang bersama Kang Acong, yang aktivis seniman. Terus apa lagi? Bulat banget. Budayawan juga. Sutradara. Juga ada Kang Jaka yang selalu menemani Kang Acong ya. Berarti asisten. Dan gak lupa nih. Asisten aktivis. Asisten aktivis. Dan di samping saya Kang Tebele Sulaiman. Sore ini kita lagi ngobrol santuy, bincang-bincang ya mengenai negara lah. Negara kecil. Negara kecil, Parung Panjang ya. Jadi masalah ekonomi, politik, budaya, ya semuanya budaya sih, sosial ya, budaya juga itu. Juga kebetulan nih saya sedang bersama Kang Acong, dia lagi menggarap apa ya, sedang membangun suatu peradaban. Kampung budaya. Kampung ya. Budaya. Nggak tahu budaya apa. Jadi bukan ke kampung budaya sih, Mek. Lebih kepada kalau saya bertanya gini, bahwa perkembangan modernisasi Parupanjang itu tidak bisa kita pungkiri. Sangat pesat banget. Nah, ada sebuah titik ya kampung pribadi yang notabene dari dulu sampai sekarang itu mungkin secara ekosistemnya tidak terlalu banyak perubahan, Mek. Makanya dan lagi pula yang saya lihat secara garis besar dan keseluruhan Parupanjang mungkin walau ya untuk saat ini target saya kedepannya sih saya belum melihat di Parupanjang itu ada destinasi wisata kan. Kita tidak memaksakan kampung kita untuk berubah menjadi salah satu tempat wisata segala macam. Nah, maksud saya tidak merubah keadaan kampung itu menjadi bukan desa wisata desa. Nah, desa yang dimana pengelolaan mungkin dari drainase dan lingkungannya rapi, nah seperti itu keramahan dari masyarakatnya. Dan lagi pula di Cikabo saya itu, Mek, yang dari mungkin dari pesantren ya sampai ke rumah itu masih keikat saudara semuanya. Nah, itu ke salah satu keuntungan sih. Dan alhamdulillah saya sekarang membangun 3 saung pun tidak ada kendala apa-apa, karena emang itu tanah yang kita tempatin, tanah punya paman sendiri, di belakang masih punya paman juga, ke samping punya saudara, jadi sebenarnya masih terikat saudara. Intinya sih mengarahnya ke ini, ke apa?
salah satu, jadi salah satu destinasi lah. Nah itu sih sebetulnya kan masalah kerja sama aja. Terus kalau karena mencari uang di bawah itu kan sekarang diperlukan. Kenapa? Karena negara kan sedang tidak bagus ya. Siapa? Siapa? Nggak, artinya untuk meningkatkan pendapatan dengan kondisi yang sekarang kan agak perlu waktu gitu. Tapi kalau misalnya ekonomi di bawah jalan, pasti kan pemerintah terbantu. Ya, harusnya masyarakat nyari kerjaan, bikin kerjaan kan, iya, udah membantu. Kenapa pemerintah juga harus jalan? Karena pemerintah berharap desa-desa itu berdiri sendiri. Jadi tidak lagi orang-orangnya itu di desa itu tidak lagi harus ke Jakarta kalau yang bisa dia apa. Kapitalisme itu bisa apa namanya lama-lama juga tidak bisa menguasai perekonomian juga. Kenapa? Karena semua sudah di desa sudah mulai jalan merata lah, merata yang merata. Ini ada yang menarik juga nih. Ini Kang Bule kan selalu bicara apa ya dalam perekonomian itu kapitalis aja nih. Ini maksudnya gimana sih perekonomian kapitalis itu gimana sih Bule? Ya, kapitalisme itu kan lebih kepada apa ya modal besar pasti menguasai modal kecil kan gitu kan. Artinya hanya beberapa gelintir orang yang apa yang menguasai. Tapi kalau di bawah jalan di bawah juga bisa jadi raja-raja kecil kan gitu. Dengan cara gotong royong itu ya. Ya manajemen usahanya, manajemen konfliknya kan gitu ya. Dibenahi dulu baru setelah itu usaha jalan di desa masing-masing. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang perlu cari kerja ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi Indonesia kan banyak banget penduduknya nih. Kalaupun ada pabrik ribuan juga nggak bakal nampung 270 juta jiwa. Ya itu kan perlu di pemikiran yang benar-benar apa ya serius. Ya. Ini kita bicara skop kecilnya aja lah di desa Parung Panjang, kecamatan Parung Panjang. Iya. Yang apa bene jumlah penduduknya sekitar hampir 80.000 ya. 80.000 dan hampir separuhnya ke Jakarta itu. Perlu nih sih itu nggak beda jauh kan dengan harapan nasional ke depannya itu. Gimana caranya kita minimal perputaran ekonomi itu dari lingkungan kita sendiri, ekonomi karena teman-teman ada ini kurma dari Faridwan. Secara mampu membentuk suatu perekonomian di kampung sendiri, akhirnya perputaran ekonomi akan berputar di kampung kita. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita mendatangkan orang luar secara bahasa kasarnya membawa uangnya ke kampung kita dan menghabiskan di kampung. Bisa terjadi seperti itu. Ini kan masalah konsep aja tuh. Iya. Masalah konsep dan SDM. Pola pikir sih. Pola pikir. Ya itu tahap pola pikir SDM itu juga. Ya pola pikir itu bisa membentuk SDM apa aja. Kalau pola pikirnya nggak bagus ya SDM-nya juga nggak bagus. Contoh misalnya dulu di kampung di Permain itu kan petani semua kan. Yeah. Petani tiba-tiba ketika negara semakin modern kan muncul pabrik-pabrik, akhirnya anak-anak petani kan bukannya ingin bertani, malah mengandalkan ke pabrik. Ya. Gitu. Akhirnya disiplin keilmuan petaninya hilang. Tipis. Nah kalau bisa itu pertahankan. Kita kembali ya. Ya UMKM. Contoh misalnya hasil tani diolah sendiri di kampung sendiri misalnya. Gitu. Jadi kan jadi petani modern. I'm just sitting here. I got time. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di Parung Panjang Channel. Terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah nonton, komen, like, and subscribe. Hatur nuwun. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go.
take a step back to see the truth.